Pemirsa, petugas bersama warga membersihkan puing-puing rumah yang ambruk di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat gempa berkekuatan 4,9 magnitudo. TNI, Polri, dan warga langsung bergerak untuk membersihkan puing-puing reruntuhan rumah. Petugas gabungan bahu-membahu menurunkan genteng dan kayu untuk dibersihkan. Sebanyak 5.100 unit bangunan mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status tanggap darurat selama 2 pekan sejak 18 September hingga 2 Oktober 2024. Oke. Okay. Awas belakang.